antara amalan untuk menembukkan hati. But, kalau kita masak, ni ada pada tuan-tuan guru kita, baca surah Al-Kawthar. Al-Kawthar, Inna a'tainaka al-Kawthar. Sambil-sambil kita masak beras tu, kita masak lauk tu kan, baca Inna a'tainaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Ha. Baca selawat, baca surah Al-Kawthar. Sebab nak tiup pun tak apa, nak baca macam tu pun tak apa. Sebab surah Al-Kawthar tu, kalau kita lihat mana dia, Inna a'tainaka al-Kawthar, sesungguhnya kami memberikan kamu wahai Muhammad Al-Kawthar. Al-Kawthar ni ulama tafsir kata telaga Kawthar. Ada yang kata Kawthar ni kebaikan yang banyak. Sebab Kawthar tu kathir, daripada kathir. Ada yang mentafsirkan Al-Kawthar tu sebagai Al-Quran. Ada yang mentafsirkan Al-Kawthar tu sebagai sahabat-sahabat yang sekiranya Nabi. Jadi Al-Kawthar tu mana kebaikan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka berselawat, solatlah dan buatlah korban. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, orang itulah yang akan binasa. So jadi baca. Kalau kita nasihat dia, kena-kena kita kata macam, okay, bagi amalan ke kan. Suami kau ni nakal sikit ni. Maka bacalah surah Toha, contohnya ayat 1-5. Mana tiupkan layar waktu dia tengah tidur kan. Tak tidur pun. So dia tunjukkan benda baik, tak apa.